Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan berbagi tips sederhana, tapi merepotkan kadang-kadang. Ya, ini aki basah, ini susah dicopot. Ini kelihatan nih, udah berkerak. Nah, kadang-kadang ini suka susah bukannya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cukup disiram pakai air panas. Langsung bersih. Mudah kan? Jadi kalau ini kotor terminalnya kan kelistrikan jadi terganggu, pengisian ke aki juga terganggu. Repot-repot menyikat, cukup disiram pakai air panas saja. Ini bagi teman-teman yang motornya masih pakai aki tipe basah ya, kadang-kadang kan dia terjadi sulfurasi, kotor, karatan, berkerak. Cukup disiram pakai air panas. Setelah kering, nanti kita kasih grease atau fat. Nah, itu aja tips-tips dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dipakai bila mana bermanfaat, buang yang enggak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat ini udah bersih. Kita kasih fat terminalnya. Ya enggak karatan. Yang banyak aja enggak apa-apa. Ya, aman. Ya, kita tutup lagi. Negatifnya juga sekalian biar nggak karatan. Ini kalau untuk motor Vega ZR yang karbu ini, kalau ininya udah macet sangat susah ya, karena posisinya di dalam. Obeng juga kadang-kadang susah, posisinya terlalu kejepit, obeng nggak masuk. Jadi kalau ini udah karatan, repot nanti. Jadi mendingan kita rajin membersihkan dengan siram air panas, kasih fat. Itu aja. Terima kasih.